Bapak sedang nguruk ini, Pak? Ngambil pasir ya? Biasa jam segini memang. Udah berapa lama, Pak? 20 tahun bekerja sebagai penguruk pasir di kali ya, Pak? Enggak cuma pasir doang. Boleh dibuka, Pak, topi Bapak biar di kamera kelihatan. Biar terdokumentasi dengan baik. Atau Bapak pengen punya usaha apa gitu selain di apa pengerukan pasirnya dan batu ini, Pak? Pengennya sih jualan sembako. Jualan sembako ya, Pak ya? Ya, pengen ngubah ini aja. Ya, kenapa Bapak nggak jualan aja gitu? Karena nggak ada modalnya itu. Oh, nggak ada modal ya, Pak? Memang penghasilan dari Bapak kerja penguruk pasir nggak cukup untuk modal buka sembako, Pak? Mungkin nggak cukup, emang nggak cukup sih. Masih oh, iya. Cukup-cukupin aja. Paling cari juga dapat 30. Kalau bongkar terus ngangkutnya itu dapat tambahan lagi nggak sih, Pak? Itu malamnya. Oh, malamnya beda lagi ya? Jadi siang malam Bapak kerja, Pak? Iya. Oh iya, Pak. Bapak kan lagi kerja nih, nggak enak kalau kelamaan saya ngajak ngobrol. Gimana kalau Bapak saya bantu kerja, saya sekalian cari pengalaman baru nih, Pak. Boleh nggak saya bantuin Bapak? Kalau nggak itu sih apa-apa. Kita sambil ngobrol-ngobrol juga, Pak. Iya, Pak. Oh, siap. Oke. Okay. Yuk. Alat-alatnya apa aja, Pak? Ini tas sama sepatu saya taruh sini ya, Pak? Aman ya? Ini ngambilnya pas lagi surut atau? Saya harus buangin batunya dulu. Oh, buangin batunya dulu. Boleh saya angkat nggak sih, Pak? Mau tahu hasilnya. Wow, berat. Terus batunya ini dibuang dulu baru bisa terlihat hasilnya. Pasirnya. Wow. Ini nggak ada wadah untuk itunya, Pak. Oh, ini wadahnya. Jadi ini untuk nguruknya ya? Yap. Seperti ini nih. Ya jatuh lagi. Ini batu-batunya kita buang. Iya, Pak. Untuk ngambil tanahnya ini harus di tengah-tengah seperti ini. Nggak bisa di pinggir-pinggir. Itu kan kelihatan banget nih, Pak. Bukan tanah ya, pasir tanah ya. Doang. Jadi kayak tanah itu. Bukan pasir. Ini mau naik ke atas? Iya. Oke, Pak. Boleh saya bantu? Berat. Nggak apa-apa, Pak. Di sini, Pak. Saya yang bawa. Bapak yang ngambil. Nggak apa-apa, Pak. Saya kuat juga seperti Bapak. Saya mencoba untuk kuat. Bapak nyari aja lagi, Pak. Oh. Jangan sampai tumpah ya. Oke. Licin. Nah. Iya. Pak, ini kok bolong-bolong gini sih, Pak? Supaya airnya keluar. Oh, supaya airnya keluar. Kalau gini bukannya pasirnya juga yang keluar, Pak? Oh gitu. Aduh, ternyata nggak gampang ya, Pak. Ini batu-batunya aku kira kayak yang udah diangkat tadi. Ternyata gede-gede dan ini harus diangkat. Iya. Dibuangin dulu. Ya, jadi ini di dalam ini bukan pasir terus diangkat gitu aja ya, Pak ya. Banyak batu yang harus disingkirkan dulu baru Bapak bisa mendapatkan pasir. Nih. Batunya segede. Ya, Pak ya. Jadi harus ini yang disingkirkan agar Bapak mendapatkan pasir-pasir itu. Ada kerikil juga. Boleh lihat, Pak? Ini sih harus pakai. Oh, harus pakai ini ya. Ya. Ini pasir yang dapat, Pak. Ya, maaf, Pak. Saya enggak tahu. Aku kira tadi kosong. Aku tadi lihatnya kosong, Pak. Ini tadi hasil Bapak. Ya ampun, Pak, maaf ya, Pak. Maaf, Pak, maaf. Padahal susah banget nyarinya. Pak, kenapa, Pak? Pak, kenapa, Pak? Tolong, Pak. Kita pinggirin dulu, yuk.
Makasih ya, Pak. Makasih. Bapak kenapa, Bapak? Kadang-kadang begini kakinya. Hah? Suka kram. Suka kram? Karena kelamaan di dalam air ya, Pak ya? Bapak. Kedinginan. Oh, kedinginan. Terus lurusin aja kali ya, Pak ya? Suka kram ya, Pak ya? Karena kelamaan di dalam air. Terus kalau kayak gini gimana, Pak? Bapak masih mau ngelanjutin? Berhenti dulu, istirahat dulu ya. Bapak udah makan? Belum. Ayo bentar ya, Pak ya. Saya bawa bekal, Pak. Iya, Pak. Ini saya punya bekal roti nih, Pak. Ini Bapak minum dulu deh. Bapak minum dulu deh. Ini, Pak. Ini, Pak. Bapak nggak apa-apa. Saya juga ada. Nah. Iya, Bapak. Pak, kenapa nangis, Pak? Sedih. Sedih, Pak, ya? Sedih, Bapak bisa nggak sih cerita ke saya? Tahu, rumah tangga, berkenan lagi. Tapi, Bapak menikah udah berapa lama, Pak, sama Ibu? 30 tahun. 30 tahun, tapi Ibu setia banget ya, Pak, nemenin Bapak. Walaupun hidupnya sangat sederhana, membangun bersama ya, Pak. Bapak orang luar biasa, Pak. Tidak mudah, Pak, menjadi seperti Bapak. Ibu setia mendampingi Bapak dengan kondisi seperti ini. Dan anak-anak juga masih semangat untuk bersekolah. Bapak kuat, Bapak orang yang hebat. Oh, Bapak luar biasa. Yaudah, Pak. Bapak lanjut makannya. Saya jadi ngerepotin. Ini ada teman-teman, juga ada kamera. Karena kan tugas aku harus didokumentasi ini, Bu. Jadi makanya ada teman-teman. Iya. Ya. Kalau misalkan tadi dijual katanya cuma dapat berapa, Bu? 5.000. Maksudnya di Ibu ngasih sayurnya itu dikasih 5.000. Dikasih ya upahnya. Iya. Kadang dikasih sayuran, kadang dikasih uangnya gitu. Itu biasanya berkebunnya berapa lama, Bu? 2 jam. 2 jam ya. Katanya Ibu juga nggosok, iya, cuci juga. Iya. Itu keliling atau di rumah, Bu? Di rumah, di sana tetangga. Oh, rumah di tetangga. Neng, masuk dulu ya, Neng, yuk. Lihat ya, sama Ibu. Mau keluar dulu ya? Iya, Pak. Lagi masak, Bu. Iya, lagi masak air, Neng. Nah, itu anak yang bayi mana, Bu? Lagi digendong sama tetehnya. Oh, tetehnya. Jadi kalau Ibu kerja sama Bapak yang jagain? Tetehnya, ponakan saya. Oh, ponakan. Iya. Ibu, ya. Ibu masih pakai kayu, kenapa nggak pakai kompor, Bu? Nggak kebeli gasnya, Neng, pakai kompor, mah. Neng, itu anak-anak Ibu, nih. Mana? Oh, ini. Iya. Halo. Halo, saya kangen ya, sayang. Halo. Ini anak Ibu ya. Sini, 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 sini. Sini, sini. Sama kakak sini. Sini, adepnya dekat Ibu sini. Sini, sini. Itu. Sini. Tuh ada teman-teman, teman-teman kakak itu dari kampus ya. Ini namanya siapa? Ramadan. Panggilannya siapa? Rifki. Ini namanya siapa? Panggilannya? Ania, Rifki, ini nama siapa? Hilal gitu, Dek. Hilal. Hilal gitu ya. Neng, Ibu mau nyusuin dulu ya. Oh iya, Bu. Iya, iya. Dadah, Hilal. Rifki, kita ngobrol-ngobrol ya. Sini dong. Rifki, aku pulang dari mana tadi? Barusan. Neng. Terus langsung kerja di bengkel. Kerja di bengkel. Jadi kerja juga sambil sekolah. Biasanya penghasilannya berapa?
Sehari. Kadang 15.000, 20.000. 15-20.000. Itu kamu bagian apanya? Nambal ban. Tambal ban. Ganti oli. Kenapa kamu kerja? Ingin bantuin orang tua. Ngebantuin orang tua, ngebantuin bapak ya. Kamu yang sekolahnya yang rajin biar bisa bantu bapak ya. Dan walaupun kerja jangan ditinggalkan juga belajarnya ya. Ya, ini sekolah kelas berapa? Sayang, sini-sini. Sini. Panas tuh. Kalau dari rumah ke sekolah naik apa? Jalan kaki. Jauh enggak? Lumayan. Lumayan ya. Terus cita-citanya jadi apa? Jadi pengen. Semoga kamu jadi anak yang pintar, rajin belajarnya. Karena bapak sama ibu udah kerja keras ya buat kalian. Kalau gitu kita bantu bikin masakan, soalnya ibu lagi ngasih asi ke Bilal ya adiknya. Yuk. Assalamualaikum. Iya, nih Pak Rahmat, udah saya nggak bisa lama-lama ya. Tadinya saya juga udah nggak ada waktu ini kesini-sini. Cuman nggak begini caranya. Ya terus gimana Mbak maunya solusinya seperti apa gitu? Ya sekarang saya yang tanya solusinya seperti apa ini. Saya kan juga nggak main-main. Ambil pasir, dibawa lagi bolak-balik. Emang nggak pakai ongkos? Gimana sih Mbak ini kesini minta ganti rugi atau seperti apa? Ya sini loh, begini sekali lagi ya, nih Bapak ya. Saya kan dateng, saya pesen pasirnya yang pasir murni gitu. Tadi ternyata pas dibongkar, udah dibongkar ke bawah, diturunin dari mobil, isinya lebih banyak batu kerikil. Gimana mau dipakai? Ya terus Mbak maunya apa? Maksudnya mau diganti dengan duit atau ganti rugi dibalikin lagi itu pasir atau nggak bisa dibolak-balik dong mbaknya. Kalau dibolak-balik ongkosnya mau berapa? Sekarang ganti rugi aja uang saya pesan pasirnya. Ya udah tadi itu saya ngeluarin 500 atau 700. Kalau nggak salah 700 kalian ongkos. Karena saya minta pasir murni. Nggak ada uang sedikit di tabungan itu buat itu. Ya udah kalau ada uangnya sini saya balikin ke saya 700.000 sekarang. Maaf ya. 700.000 ya, Pak. Orang aja bisa kerja buat makan berapa bulan. Ini ada cerengan segini nih. Pak, ini kan punya buat ibu, Pak. Ini buat pengobatan ibu loh, Mbak. Masa ya Mbak tega banget sih, Mbak. Ini tuh dari anaknya kerja, Bapak kerja siang malam. Mohon maaf sebentar, Mbak. Ini 700.000 ya, Pak ya? Kayaknya nggak nyampe deh ini 700.000. Ya makanya itu Mbak, ini aja nggak nyampe 700.000. Ini pun untuk pengobatan ibunya sih. Ya udah ibu gini, ibu ada simpenan nggak? Istri kan biasanya suka nyimpen. Nggak ada, nggak punya. Ya udah kalau nggak ada apa, cincin, gelang emas. Nggak punya, uru-uru emas. Buat kenapa sehari-hari aja susah. Ya terus gimana ini pagi? Ini 100.000 aja nggak sampai kayaknya. Yaudah gini sekarang ya. Ini bukan sih apa namanya nama tempat bapak kerja alamatnya itu loh, yang tukang pengepulnya. Coba nih dilihat dulu. Bener nggak? Karena saya mau langsung ke sana, saya mengurus nih semuanya. Dibaca yang keras biar saya juga bisa dengar. Selamat Anda, rumah Anda akan kami bedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Dan apa kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah apabila semuanya dalam keadaan baik. Dan tentunya alhamdulillah pula karena tim bedah rumah sudah menyelesaikan pembedahan dari rumah Bapak Rahmat, yang sesaat lagi bersama-sama akan kita lihat seperti apakah rumah yang sudah berubah
menjadi bangunan yang layak, yang nyaman, aman untuk keluarga Bapak Rohman. Yang pastinya rumah ini adalah salah satu impian yang sudah sejak lama didoakan, diharapkan, dan diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pemilik kehidupan. Dan yang tentunya diwujudkan melalui GTV dan juga Bedah Rumah. Pak Rohmat, Bu Rohaya, dan juga kedua anaknya apakah sudah siap? Sudah siap. Tangis air mata yang sudah turun dari mata Bu Rohaya menandakan bahwa ini adalah momen yang sangat dinantikan mungkin dalam perjalanan hidup mereka. Yang kita di sini, yang melihat, yang menyaksikan, akan sama-sama menjadi bagian dari hari bahagia keluarga Pak Rohmat. Untuk itu, tanpa berlama-lama, langsung saja Pak Rohmat, Ibu, kita menghadap ke rumah barunya. Silakan. Menyambut kebaikan, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, kita hitung mundur mulai dari 3, 2, 1, buka tirainya! Silakan, boleh Pak berdua dengan Ibu menggunakan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Rahaya, masih ada lagi kebaikan Allah yang mendatangi Bapak sekeluarga. Mari, ada satu buah meja beserta dengan bahan-bahan sembako untuk dijadikan modal usaha. Ini ada beras, telur, tepung, semuanya bisa dijadikan untuk Bapak dan Ibu berjualan, ya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersama-sama sudah kita lihat bahwa Bedah Rumah dengan nyata merubah nasib sebuah keluarga dengan rumah yang diubah menjadi layak. Dan malam ini adalah waktu untuk keluarga Bapak Rohmat dan Ibu Rahaya.